ini melalui ibadah, filosofinya itu makanya buka ini susah banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak banget cobaan yang mendera yang datang, fitnah sana sini dari oknum-oknum yang gak suka dengan. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini yang so pasti bikin kalian semua pada penasaran dan kangen di momen anniversary yang ke-9 bulan di malam hari ini. Sungguh susuit mereka berdua. Dede, iya deh. Makasih ya udah nemenin sampai saat ini. Ya, rupanya Lesti dan Bilar, selain mereka beberapa waktu lalu melakukan foto sesi dalam rangka persiapan menuju hari bahagia tentunya dan menyambut hari Idul Fitri, rupanya Rizky Bilar makan malam dengan bos ANTV Pak Otis. Wow, sungguh terlihat kemesraan, kebersamaan, kekiutan saat mereka bersua foto ya di sela-sela setelah usai mereka makan malam dinner romantis. Rupanya kebersamaan itu adalah menjalin ukhuwah di antara mereka. Lihatlah betapa Bilar dan Lesti seakan sudah pasangan suami istri guys. Begitu tampak mesra, romantis, saling perhatian satu sama lain sehingga Pak Utis pun menjadi kagum akan ya kebersamaan mereka berdua. Lihatlah gimana mood kalian? Sungguh so sweet banget bukan di malam hari ini ketika kita melihat kidukan unggahan dari Pak Utis kebersamaan Lesti dan Bilar yang memang kita nanti menjelang di hari ini, di hari anniversary Leslar yang ke-9 bulan. Wow, gimana? Ibu Otis begitu sayang pada mereka dan begitu indahnya saat mereka makan malam bersama. Begitu so sweet, begitu romantis dinner mereka kali ini dengan bos ANTV tentunya. Lihatlah tatapan Lesti, kebahagiaan Lesti dan Bilar bisa dinner romantis bersama bos ANTV tersebut yang terkenal rendah hati dan sangat baik tentunya. Ya, sungguh kita pun ikut berbahagia sebahagia perasaan Lesti dan Bilar yang sudah menapaki hubungan mereka 9 bulan lamanya. Dan di hari ini adalah anniversary mereka yang ke-9 bulan. Tak lupa kita selalu mendoakan semoga hubungan Lesti dan Bilar selalu diberikan kelanggengan, dijauhkan, diamankan dari berbagai cobaan yang tentu menguji, semakin menempa hubungan mereka berdua sehingga nantinya mereka benar-benar siap menjadi pasangan suami istri tentunya. Ya, lihatlah kalau sudah prewed begini, begitu nampak mereka, ya pantas banget, cocok banget, so sweet sehingga kita pun menjadi baper dewanya. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin menarik, jangan lupa bagi kalian semua untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita tentang Lesti dan Bilar yang so pasti bakal bikin kalian terus baper karena kebersamaan, kemesraan yang begitu nyata di depan kita semua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.